Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya, Salam Ngoprek Segala. Kali ini saya akan berbagi kasus lagi, yaitu mengenai kipas angin otak ini ya. Kasusnya kali ini saya akan mengganti dinamonya. Ini saya sudah beli, yang menurut sellernya dinamo ini cocok untuk kipas angin kotak ini. Nanti kita bahas masalah dinamonya. Nah, kenapa saya harus ganti? Oh. Ya. Ya, kita buka dulu ininya, kipas angin duduknya. Ini saya sudah beli dinamonya ya. Mudah-mudahan pempek. Nah. Iya. Meskipun ada perbedaan sedikit, tapi ya mudah-mudahan ya. Nah, yang jadi masalah sekarang, secara teori kita tinggal memindahkan jalur-jalur kabelnya. Ayo kita coba. Kita lihat dari dekat. Di sini jalurnya itu hitam, hijau, biru, putih, merah. Hitam sama hijau ini ke kapasitor ya. Sementara merah, putih, biru ke sini setelan kecepatan. Kalau dari kabel dinamo baru itu nggak ada warna hijau, adanya kuning. Hitam, merah, biru, putih, kuning. Jadi hitam sama kuning kita rangkai ke kapasitor ya. Sementara merah, putih, biru, nah kita sambungkan ke situ, ke setelan kecepatan. Yuk kita kerjain. Nah, sini. Hitam. Oke. Terus kuning. Nah, sini. Nah, sekarang tinggal merah, putih, biru. Tinggal diganti di sininya. Oke. Ya. Sekarang tinggal biru. Biru nggak ada masalah. Tinggal tempel. Iya. Beres. Sekarang kita cobain ya. Cobain dulu dinamonya muter apa kagak. Oh. Nyala ya. Satu. Dua. Tiga. Sekarang kita tes pakai baling-balingnya. Sip. Rakit lagi. Beres. Dan alhamdulillah tidak ada kendala. Dinamonya hampir 100% PNP. Yang beda cuma salah satu warna kabelnya aja. Tapi nggak masalah ya, alhamdulillah. Tuh. Jalan. Oh.
Satu, dua, tiga. Ya. Begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Salam ngoprek sagala.